Kades ini paham ya tupoksinya terhadap PKK tingkat desa sebagai apa? Ya, Pak Kades ini adalah sebagai ketua pembina PKK yang ada di tingkat desa, yang harus nguri-nguri PKK yang ada di tingkat desa. Saya mau ngetek sih ya, jangan cuma ibu-ibunya saja yang paham PKK, tapi paham PKK kan gitu deh. Oleh karenanya orang usah susah-susah ya. Saya mau ngetes ngerti mas PKK mau wajiban mengalokasikan 20% untuk ketahanan pangan. Betul enggak? Di sini ada enggak teman-teman kepala desa yang 20% anggaran ketahanan pangannya ini menggandeng ibu-ibu PKK? Ada enggak? Bapak apakah kalau pacung ini ya? Nah, ini bagus. Jadi coba sini-sini, Pak. Ini Pak Mugi, Kades Kalapacuk, iya Kalapacuk. Jadi 20% dari anggaran ketahanan pangan kurang lebih berapa, Pak? 45 juta. Itu kegiatannya di desa Kalapacuk apa tahun ini? PKK 45 juta. Ini berapa namanya melibatkan PKK untuk program ketahanan pangan ya, yang ada di tingkat desa. Kegiatannya apa, programnya apa? Penanaman sayur mayur. Penanaman sayur mayur di mana? Di masing-masing RT. Di lahan-lahan pekarangan warga masyarakat yang ada di desa. Oh, luar biasa ini, Bapak. Sayurnya apa, Pak? Sayur mayurnya apa? Spesifik atau bebas? Spesifik. Terus? Kemudian ada bayam. Terus? Lombok. Lombok, cabai. Terong. Terong. Walaupun ini disantap oleh masyarakat. Iya.